kerana kamu adalah paling tinggi jika kamu benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini satu ayat yang sangat mudah, kenyataan daripada Allah Taala terhadap orang-orang beriman. Jangan kamu wasil maaf, jangan kamu wasil ini, sedangkan kamu itu tinggi, a'lau. Tapi ada syarat, in kuntum mu'minin, kalau benar kamu itu beriman kepada Allah. Ayat masih berkisar kepada perang Badar dan perang Uhud. Allah Ta'ala mengubati hati orang beriman. Dalam tafsir Ibnu Katsir, ayat ini diturunkan bagi mengubati hati orang beriman, bahawa itu semua adalah ujian dan musibah yang didatangkan oleh Allah kepada seluruh manusia. Jadi silih berganti, ada menang, ada kalah. Ketika menang, kita rasa alau tinggi. Tetapi apabila didatangkan ujian kalah, Allah ubat bahawa orang beriman itu tidak pernah rasa hina dan rasa kalah, rasa lemah dan rasa hina, walaupun berada dalam ujian kekalahan. Wa antumul a'lau, kamu tu tinggi. Tersebab dalam konteks kehidupan orang beriman, tak ada kalah. Sama ada dia menang atau dia kalah, dia tetap menang. Ni yang pening orang. Kalau pun dia rasa macam benar juga, itu yang susah hati dia. Wala tahinu, dan janganlah kamu merasa lemah. Ibnu Katsir mengatakan bahawa ini adalah seruan daripada Allah untuk mengembirakan orang beriman. Mereka berada dalam suasana lemah, kalah di perang Uhud. Kalah tu bukan pasal kalah berlawan. Dalam tafsir Ibnu Katsir diceritakan macam mana Abu Sufyan memanggil Nabi Muhammad. Muhammad tak jawab. Muhammad tak jawab. Muhammad tak jawab. Nabi Muhammad menyuruh Sayyidina Umar menjawab seruan. Jadi Umar menjawablah seruan tu. Mereka tak dengar suara Nabi. Jadi bila tak dengar suara Nabi, baliklah mereka mengisytiharkan kemenangan. Padahal Nabi berada dan dengan selamatnya. Peperangan Uhud yang umat Islam mengalami kekalahan, tidak sepatutnya umat Islam terus murung dilanda duka cita. Datang seruan daripada Allah dengan seruan yang jazam, minta bahawa umat Islam sekali pun jangan. La ni adik-beradik dia ada 7 dalam Quran. La, lam, kan? Walam yakullahu tu nafi juga. Laisa, laisal birra an tuwallu wujuhakum. Laisat, laita, laiti, lan. Ni mana kalimah nafi. Jadi dalam konteks yang biasa diguna oleh Allah, la ni maknanya lam nafi, dalam konteks sekali pun jangan kamu rasa duka cita, merasa lemah.
Kalau urusan tu sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan yang dituntut oleh Allah, Allah datangkan juga ujian. Wala tahinu, janganlah kamu rasa lemah. Tunku Muhammad Habsyi As-Siddiqi dalam Tafsir An-Nur ketika memberi komentar terhadap ayat ini, bahawa janganlah berasa lemah dan tak mau berperang lagi akibat daripada penderitaan pada perang Uhud. Sekali kalah bukan bermakna kalah, ada menang. Ni roda tu dah pusing nak naik dah. Tuan-tuan kalau tak bersama lagi rugilah. Pergi join Jati pula. Ini katanya third wave. Dalam teori orang putih ni, dia ada third wave tu. Dalam Islam tak ada. Al-haq wal-batil. Kau dalam hak atau batil? Tak ada third wave dalam Islam, tak ada. Minta maaf lah tuan-tuan kalau pemikiran tuan-tuan ada third wave, tak ada. Ini barat, dia keluarkan teori itu. Orang yang keluarkan teori itu kencin pun tak basuh. Bukan hadis Nabi, bukan Quran, tak ada third wave. Dalam Quran hadis al-haq wal-batil. Jadi kalau ada orang menempatkan dirinya awak tadwir bainal haq wa bainal batil, duduk tengah-tengah, tak ada. Dunia sampai akhirat al-haq wal batil. Sama ada berada pada hak atau berada pada batil. Kau tak ada pada bersih, kau kotor lah jawapan. Ada ke buat fatwa bersih haram? Kenapa kita kena buat kotor bagi halal? Haram jajah tu. Dalam peperangan moden hari ini, pilihan raya satu peperangan. Kalah sekali dalam pilihan raya bukanlah bermakna kalah untuk kesemuanya. Segala usaha dalam memertabatkan hukum Allah mestilah terus menjadi agenda utama dalam kehidupanmu. Itu sebab tuan-tuan, dalam konteks Quran ini ada yang qat'i, ada yang zanni. Ini nak kita faham. Jadi qat'i itu, apa maksud qat'i? Qat'i ini satu ayat, satu perbuatan keluar. Contoh qat'iyat ialah pada bab puasa bulan Ramadan. Ini qat'iyat dalam konteks ibadat. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qumusiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kewajipan puasa bulan pada Quran tu keluarnya perbuatan ialah puasa pada bulan Ramadan. Satu tu je. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Ini qat'iyah juga. Haji umrah Makkatul Mukarramah. Pakai ke ihram mengata masjid ni. Mana yo? Awak ada Arafah kat Padang Tepik ada. Ni qat'iyah tu mesti di Makkatul Mukarramah. Qat'iyat nombor satu dalam konteks menyelamatkan umat ialah melaksanakan hukum Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatl. Tidak ada zanni pada bab. Ulama tak bahas boleh buat tak boleh buat, tak ada. Kewajipan dalam konteks menyelamatkan umat manusia ialah qat'iyat nombor satu ialah hukum Allah Ta'ala. Itu sebab tuan-tuan ini mendapat martabat paling tinggi. Di Aceh ini.
buat hukum Allah. Dah 10 tahun buat. Dia haji. Kalau Mekah tu, Madinah tu berterusan. Tapi di kawasan kita ni dia haji. Buat dah hukum Allah. 10 tahun. Dari dapat otonomi sampai hari ini. Nak mengira anak dua nikah. Bila buat hukum Allah ni, nak kira anak dua nikah. Sebelah jari ni pun tak habis. Kesan melaksanakan hukum hudud. Yang kita, 10 jari awak campur semua. 10 jari kaki campur semua. Tak habis lagi anak luar nikah. Jadi memertabatkan hukum Allah, menyelamatkan manusia seutuhnya, ini merupakan aulawiyat yang paling tinggi dalam konteks Islam. Kita tidak bicara soal ibadat. Itu memang mesti buat, wajib. Aqimus salat wa atuz zakat. Ini wajib. Saum Ramadan wa atimul hajja wal umratil lillah. Ini wajib. Setiap orang kena buat. Setiap orang beramal belum tentu dapat menyelamatkan manusia. Tetapi hukum yang dapat menyelamatkan manusia ni tak ada lain, hukum Allah Ta'ala. Oleh demikian, dalam kehidupan mukmin terdapat dua perkara utama. Satu, bersiap siaga untuk menegakkan hukum Allah. Berperang. Tuan-tuan, saya dah buat ayat ya ayyuhallazina amanu. Dalam suratul Anfal ni, semua ayat ya ayyuhallazina amanu ialah berkaitan dengan perang. Antara ayat yang disebut oleh Allah Ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi walil rasul. Wahai orang beriman, sahutlah seruan Allah dan Rasul. Iza da'akum, bila mereka menyeru kepada kamu, lima yuhyikum, yang menghidupkan kamu. Jadi seruan-seruan Allah dalam konteks kehidupan kita ni menghidupkan kita. Saya kutub bahas ayat tu dalam Zilal. Empat disebut. Antara seruan Allah yang kena disahut oleh setiap orang beriman, yang seruan itu lima yuhyikum, yang menghidupkan kamu. Nombor satu ialah berakidah dengan akidah yang benar. Tak ada lagi tahyul lagi dah. Tak ada lagi kalau tak ada kerajaan yang ada ni mangkau kita. Tak ada. Ini khurafat paling besar dalam konteks kehidupan orang Melayu. Siapa saja jadi kerajaan, dia akan jaga rakyat. Kalau kerajaan yang nanti tak jaga rakyat, lawan kerajaan tu, tumbangkan pula, angkat kerajaan lain pula. Macam mana berlaku di negara lain. Bertukar kerajaan, silih berganti. Pasal apa? Pasal nak dapatkan yang terbaik. Ini yang itu aja. Sudah 54 tahun. Bodoh lah tu. Kedua, kata Said Kutub dalam konteks menyahut seruan yang menghidupkan kita itu ialah menjunjung syariat Allah. Junjung syariat Allah tu, fokus Said Kutub ialah melaksanakan hukum Allah. Tak ada lain. Pasal ini saja yang menyelamatkan manusia. Kalau kita masih merasakan ada agama lain yang dapat menyelamatkan manusia, tak adalah ayat yang kita hayati dalam konteks kehidupan kita, inna din indallahi islam. Pasal pada pemikiran kita ada lagi agama lain yang dapat menyelamatkan manusia ni, bukan Islam dah. Kalau ada pemikiran tu salah, mesti angkat syariat Allah yang paling tinggi.
Tengok yang macam mana Allah Ta'ala lawan pemikiran manusia. Eh, pasal apa Allah Ta'ala lawan pemikiran manusia? Yang buat manusia ni Allah. Dia tahu dah kecenderungan manusia tu apa dia. Kalau dia meniaga, mesti riba. Pasal riba tu untung. Lalu Allah Ta'ala lawan. Wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, mengharamkan riba. Kecenderungan manusia nak riba. Riba suatu penindasan. Mari daripada Allah Ta'ala menyelamatkan manusia, siapa saja yang bermuamalah tanpa riba selamat. Itu sebab tuan-tuan kita tak berapa nak berjuang ni, pasal kita rasa ada lagi agama lain yang dapat menyelamatkan manusia ni. Padahal tak ada dah. Kalau berkhutbah, membaca khutbah dengan berkhutbah, beza antara membaca khutbah dengan berkhutbah. Pernah tak orang pi buat laporan polis pasal khatib membaca khutbah? Pernah tak? Tak pernah. Orang buat laporan polis kalau khatib itu berkhutbah. Tuan-tuan jangan takut, Tuan Imam Abdul Lami, jangan takut. Dah ada kes dah, lawan dalam mahkamah. Ya. Kes pemecatan imam pasal imam berkhutbah. Kawan ni, ustaz ni, Ustaz Osman buat laporan, buat lawan dia, lawan ketua imam. Yang ketua imam ni belah sanalah. Pecat dia pasal Ustaz Osman ni berkhutbah. Lawan dalam mahkamah. Ketua imam duduk kandar orang bersalah. Ketua imam. Peguam bila tanya dua soalan, tak jawab oleh ketua imam. Satu, mana dia enactment, mana dia peraturan yang mesti baca khutbah Jumaat daripada Jabatan Agama Islam? Awak tak jawab. Habis. Soalan nombor dua, peguam bila, mana dia enactment, mana dia peraturan, mana dia undang-undang khutbah kedua mesti dibaca doa kepada sultan? Habis. Hakim tam. Ketua imam kena bayar ganti rugi kepada imam Ustaz Osman RM40,000. Awak pun jumpa Ustaz Osman, macam mana ustaz? Apa lagi kaya lah awak kerjanya. Tak ada pasal-pasal. Tersebab tuan-tuan imam ni kan takut. Baca je khutbah lah. Apa takut lagi? Awak pergi sandakan. Sampai-sampai sandakan, dia kata, ustaz, khutbah kat sini. Tak ada apa signal. Kita boboh dia lima lah. Mengelupur ada seorang tu. Dia dengar lagi, ini bukan khutbah, ini politik. Oh, dia pergi buat laporan polis. Last sekali polis tanya, mana tag dia? Imam apa ni, pengerusi masjid jawab, minta maaf tuan, dia tak ada tag, dia berkhutbah. Habis cerita. Jawab, tak kata. Jadi dalam konteks yang menyelamatkan manusia ni tak ada lain. Sama ada manusia, nama je dia manusia, yang dapat menyelamatkan hanya Islam. Kul a'udzu birab binnas. Berlindunglah kamu dengan Tuhan kepada seluruh manusia. Jadi yang dapat menyelamatkan manusia ni Allah Ta'ala je. Lain tak boleh. Apakah namanya demokrasi, apakah namanya materialism, apakah namanya kapitalism, ini tak boleh menyelamatkan manusia. Yang boleh menyelamatkan manusia ialah hanya Al-Quran. Betul baca kul a'udzu birabbin nas tu apa dia? Kul a'udzu birabbin nas. Itu sebab tuan-tuan Allah Ta'ala bagi kita empat kemerdekaan. Semua sama.
Sebab saya kutuk tu dia rasa dengan berjuang Islam ni, dia bukan menyelamatkan dirinya, keluarganya, dia menyelamatkan manusia. Sebab dia berjuang habis-habisan. Saya selalu cerita supaya kita mendapat inspirasi daripada syahidnya Said Qutb. Ketika nak bawa ke tali gantung tu, datang ketua polis Mesir bawa kereta kecil, tulislah sini Maulana, aku bertaubat, kata ketua polis Mesir tu. Aku bawa kereta ni pergi jumpa Jamal bin Nasir, kamu akan bebas. Apa jawab Said Qutb? Aku nak mati kepada Tuhan yang menganugerahkan orang untuk buat pen. Tak ada apa, naik tali gantung syahid. Kita ni rasa ya tidak, ya tidak. Pasal kita tak rasa Islam saja dapat menyelamatkan umat semua sekali. Ketiga, Said Qutb sebut membebaskan manusia daripada penyembahan manusia kepada manusia. Dan yang keempat, Said Qutb sebut tak ada lain, jihad fi sabilillah. Itu sebab bila baca tafsir Said Qutb Zilal ni, ada kekuatan. Tengok ya macam mana dia membahaskan al-azlam, budaya berhala. Kalau tengok Marawi, Hamka, Ibnu Katsir, patung tu lah. Tetapi Said Qutb membawa sikit perbezaan dalam konteks perbincangan. Apa dia berhala? Berhala ni angkat lebih tinggi dari Quran, lebih mulia daripada Quran. Jadi Said Qutb membahas dalam konteks hari ini, orang mengangkat demokrasi, orang mengangkat kapitalisme, orang mengangkat materialisme, orang mengangkat sosialisme, komunisme lebih tinggi dari Quran. Inilah berhala-berhala baru dalam bentuk moden hari ini. Anda bayangkan macam mana pemikiran diberikan oleh Allah kepada Said Qutb dalam konteks membahas konsep berhala. Habis semua kena. Selagi tidak Al-Quran naik atas mengatasi semua, maka kita menyembah berhala-berhala baru dalam konteks kehidupan kita. Dua, bekerja untuk menggerunkan musuh Allah dan musuh kamu. Inilah dua perkara yang mesti berlaku dalam konteks kehidupan kita, orang beriman. Satu, bersiap siaga. Dua, bekerja untuk menggerunkan musuh Allah. Itu sebab tuan-tuan, orang beriman tu tak boleh lepas dirinya daripada jihad. Tak boleh. Belum dikatakan beriman kalau tak jihad. Belum dikatakan beriman kalau tak mau terlibat dengan jihad. Belum. Ayat jihad dengan orang beriman ni cukup banyak dalam Quran. Baca salah satu dalam suratul Maidah. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu pada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, carilah jalan menuju ke syurga. Al-wasilah, al-wasilah ni dalam Quran ada dua ayat. Dalam doa ada satu doa diajar oleh Nabi, perkataan al-wasilah, iaitu doa azan dan iqamah. Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma was-salatil qa'imah, ati sayyidana Muhammadanil wasilah. Tu perkataan. Udah cari jalan masuk ke syurga, wajahidu fi sabilihi, dan berjihadlah kamu pada jalan Allah. Jadi orang beriman tak boleh pisah.
Tak kira datang mana tuan-tuan nak masuk jihad tu. Lepas pencin ke, nak pencin ke, nak berhenti, tak mana tak ada kira. Tetapi dengan jihad ni tak boleh diasingkan dalam konteks kehidupan kita. Itu sebab orang beriman mesti ada sikap. Dia tak boleh kata awak tak campur, tak boleh. Awak tak kira parti mana, yang penting Islam. Mana betul cara jihad orang itu. Ni Ustaz Nam Sengok Dua. Yang kata awak tak ada kira parti mana pun, yang penting Islam. Hei, mana mahu. Bukan itu keadaan Nabi. Kalau macam tu keadaan Nabi, Nabi tak keluar satu hadis alaikum bil jamaah. Ustaz tu lebih mulia daripada Nabi ke? Kalau tak ikut Nabi, dia ikut siapa? Tereban kan. Itu sebab ada ustaz yang mursyid, ada ustaz syid. Ustaz mursyid, ustaz ni dekat Pilihan Raya, mana gamaknya kami nak memangkak. Ustaz mursyid kata, pangkahlah yang nak pada hukum Allah. Itu baru mursyid. Kalau dia tak sebut, kalau dia balik, sebutlah. Katalah dia tak nak sebut pun tak apa. Cukup dengan yang dak pada Allah. Tak boleh undi pada bangsa, tak boleh undi pada orang menentang Allah. Cukup. Tapi kalau dia jawab, undi rahsia. Dah lah tu. Jangan mengaji dah dengan ustaz tu. Mangkahlah mana pun. Kita lepas Pilihan Raya besok sama lah. Kuliah maghrib lah lepas tu. Tak usah ngaji dah dengan ustaz ni. Ini ustaz syid. Yang keluar YouTube pula ni dah. Inilah yang disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya, wa idu lahum mastata'tum min quwwa wa min ribatil khayl turhibuna bi adu wallahi adwa aduwakum. Dan persiapkan apa saja kekuatan yang kamu sanggup untuk menghalang musuh kamu. Apa saja kekuatan, termasuk berimpun bersih. Apa saja kekuatan. Dalam persiapan ini dengan menggerunkan musuh Allah dan musuh kamu. Apa saja kekuatan. Tidak disebutkan oleh Allah jenis kekuatan itu. Apa saja. Jadi, marilah dalam konteks kehidupan orang beriman. Dia nak buat dua benda tadi. Satu, siap untuk berjihad. Dua, bekerja keras untuk menggerunkan musuh. Wala tahzanu, jangan kamu duka cita. Dalam potongan ayat ini masih lagi Allah Ta'ala merawat hati kaum muslimin. Bahawa kemenangan di Badar menyukakan. Manakala berat hati orang muslimin mahu menerima kekalahan di Uhud. Allah ubat, wala tahzanu, jangan kamu rasa duka cita. Ini dua ni tuan-tuan, budaya orang dalam syurga. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran bahawa budaya syurga tu apa? Antaranya, wala tahinu wala tahzanu. Wala tahzanu ni banyak disebut. Orang yang masuk syurga tu tak ada duka cita. Lalu Allah menyatakan dalam ayat ini tentang membebaskan mereka dari sebarang keduka citaan. Tak ada. Walaupun kalah, tapi dirawat oleh Allah Ta'ala. Malari menyebut dalam tafsirnya, jangan lemah dan duka cita untuk terus membuat persiapan dalam konteks menghadapi pertempuran dan akibat-akibat.
Tersebab beza antara tentera Islam, tentera kafir. Tentera Islam pergi perang, nak mati. Tentera kafir, nak ghanimah. Naik. Jangan lemah.